selawatnya. Kenapa gemeteran? Nih, gemeteran kayak tremor, Anda takut. Takut duluan. Belum dia apa-apain, bilang sakit. Sakit apa aja cerita? Pokoknya enggak enak, terus di sini di mana ya? Entom-entomnya udah sampai naik ke sini, Mas Anda. Itu udah rasanya kenceng. Buat jalan juga enggak benar. Ya, pokoknya gitu lah sakit. Terus mau apa lagi selain penyakit ini? Promila. Berapa tahun nikah? Sudah lama, usia udah 43. Masih mens? Masih. Usia pernikahan berapa lama? 11. Mana? Kita kompleks hari ini ya, saraf kejepit dia saya tangani, sekaligus kita program hamil. Mudah-mudahan saraf kejepitnya sembuh dan hamil. Mantap itu. Sangat sakit, bahkan saya sekarang kalau kayak tadi aja tuh belum apa-apa saya udah stres duluan. Jadi saya udah ngerasain sakitnya semua. Jadi setiap saya mau ke rumah sakit atau saya mau pijit, saya udah tegang duluan. Allah. Kebanyakan nonton video saya sih. Mendramatisir pada akhirnya nih. Allah. Satu ya lagi. Allah, ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Bonus lah. Astagfirullah. THR boleh. Allah. Kok kandungnya bagus nih, Kistan? Allah. Saya jadi sedikit. Untuk Kistannya masih ada. Itu yang jadi penghalang terberat dia untuk program hamilnya. Artinya kistanya itu menutup jalurnya sperma menuju sel telur. Itu yang menyebabkan dia gak hamil-hamil sampai saat ini. Biar lebih ngepas, saya iris. Allah Akbar. Nih kistanya. Allah, ya Allah, ya Rabbar. Nih. Allah. Nih, satu lagi. Bonus lah. Allah. THR, THR. Promo. Astagfirullah. Diskon satu. Astagfirullahaladzim. Ini yang kejepit. Allah Akbar. Ini yang kejepit. Allah Akbar. Ini yang kecelakaan. Allah. Ini yang kejepit. Allah. Ini yang kecelakaan. Allah. Satu lagi. Allah. Ekstra bonus. Karena 2016 saya pernah kecelakaan lalu lintas, kaki kiri saya patah. Cukup lama sih, ada setengah tahun saya hanya berbaring di tempat tidur. Itu saya sudah berobat kemana-mana, Mbak. Ini yang kecelakaan. Allah, Akbar, ya Allah, ampun, ya Allah. Kurang keras. Satu lagi. Astagfirullahaladzim. Cukup. Ini yang jatuh, ini bekas jatuh. Allah, nih. Allah, Akbar, ya nih. Allah. Ini ingat nggak jatuh di mana? La ilaha illallah. Ini pernah jatuh. Saya merasa sehat itu mahal. Sehat itu harus disyukuri, gitu. Saya alhamdulillah udah bisa jalan lagi. Saya udah bisa merasakan seperti orang-orang yang lain. Itu saya udah sangat-sangat bersyukur. Mungkin ini teguran juga supaya kita bisa lebih baik lagi, gitu. Allah. Pusing-pusing ini. Iya, itu udah sampai di sini, Mas Anggara. Iya, kayaknya kurang molnya ini sih. Allah, Allah, Akbar, Allah. Allah, Allah. Saya kekurangan vitamin H ini. Holiday. Holiday. Satu lagi. Allah, nih, sering pusing. Alhamdulillah, suami saya sangat sayang. Situ juga mungkin Allah nunjukin kesetiaannya, kasih sayangnya. Di saat saya tidak bisa apa-apa, dia masih ada di samping saya, Mbak. Dengan sabar, merawat saya kemana-mana. Terakhir, Nundu, yang pusing. Ya Allah, Gusti. Satu lagi. Allah, Gusti, ya Allah. Balik sini satunya. Kayak apa rasanya? Terang tapi. Alhamdulillah. Aku mau apa? Aku mau apa? Aku mau siapa? Satu lagi. Allah. Tak tusuk nih. Allah. Ini kecelakaan. Ya Allah.
yang kecelakaan. Satu lagi. Bonus lah. Ini yang vitamin H nih. Yang sering pusing. Vitamin holiday. Mau kemana? Satu lagi. Bonus. THR satu. Tahun baru. Izinmu ya Allah. Yang mudah-mudahan sembuh, sehat, dan sukses hamil tahun ini ya. Oke. Saya yakin orang dapat musibah pasti sangat down ya Mbak ya. Yang penting jangan patah semangat, terus berusaha, jangan lemah. Segala penyakit harus kita lawan dan tetap berusaha. Nomor satu, dukungan keluarga yang paling utama. Oh iyalah, jeritan camat kendit. Satu lagi mas, bonus THR mas.